Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kujluk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang talang air mobil Toyota Vios tahun 2005. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Di sini saya mengganti talang air mobil Toyota Vios ini berhubung yang lama sudah terlihat kusam dan jelek, guys. Jadi sebelum memasang talang air yang baru, kita harus melepas talang air yang lama, guys. Oke guys, kita lanjutkan dulu melepas talang air yang lama. Untuk melepas talang air yang lama, kita cukup dengan cara menyongkel dan menariknya, guys. Hingga talang air bisa terlepas dari kendaraan kita, guys. Untuk membersihkan sisa-sisa lem, selanjutnya kita menggunakan kain lap yang dilumasi dengan bensin, guys. Sisa-sisa lem kita gosok-gosok sampai bersih, guys. Oh ya guys, fungsi talang air mobil atau dikenal pula sebagai door visor ternyata bukan sekedar aksesori yang mempercantik tampilan mobil kita, guys. Talang air mobil ini berfungsi sebagai pelindung dikala hujan agar tidak basah, guys. Talang air ini dapat mencegah air hujan masuk ke dalam kabin untuk sementara waktu. Hal ini akan berguna ketika kita berkendara dan tiba-tiba turun hujan, sedangkan Anda belum sempat menutup jendela. Usahakan sisa-sisa lem sampai benar-benar bersih, guys, agar pemasangan talang air yang baru menjadi lebih kuat. Oh ya, guys, jika mobil kita belum menggunakan talang air, pintu kita cukup bersihkan dengan air bersih, guys, agar kotoran-kotoran yang menempel pada pintu mobil bisa hilang dan bersih, guys. Sehingga kotoran-kotoran yang menempel pada pintu mobil tidak mengganggu saat pemasangan talang air, guys. Oh ya guys, setelah sisa lem berhasil kita bersihkan dengan bensin, langkah selanjutnya adalah kita mengelap sisa-sisa lem tadi dengan air bersih, guys. Setelah lem berhasil kita bersihkan, langkah selanjutnya kita pemasangan
talang air yang baru, guys. Oh ya, guys, sebelum kita melepas penutup lemnya, guys, sebaiknya kita paskan dulu posisinya, guys, agar pemasangan talang air benar-benar pas. Setelah dirasa pas, selanjutnya kita lepaskan penutup lem talang airnya, guys. Selanjutnya kita pasangkan talang airnya. Selanjutnya kita pasangkan lagi talang air bagian belakang, guys. Dan akhirnya talang air bagian sebelah kanan berhasil kita pasang, guys. Dan kita lanjutkan pemasangan talang air di bagian sebelah kiri, guys. Dan akhirnya semua bagian talang air berhasil kita pasangkan, guys. Gimana, guys? Cukup mudah kan cara memasang talang air mobil? Oke, guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.